Selamat datang kembali di Dedawa Channel, teman-teman. Untuk video kali ini saya akan membagikan cara mencari siaran TV digital di Smart TV LED Weyon, teman-teman. Untuk caranya, yang pertama kita di bagian menu pilih menu search, teman-teman. Kita pilih menu search, kemudian tekan OK, kemudian muncul bagian menu yang ini, menu pindai saluran, teman-teman. Kemudian kita tekan tombol menu, kemudian kita pilih opsi TV, kita pilih sumber, kursor atas, kemudian kursor kanan, kita pilih yang tersedia jaringan, kita pilih siapkan sumber Anda, kita pilih yang di TV, teman-teman. Terus untuk pemilihan wilayah negara, kita pilih Indonesia. Terus untuk mode penala, kita pilih yang antena, teman-teman. Terus untuk pemindaian channel, kita pilih yang digital sama yang analog, teman-teman. Untuk scan-nya kita tekan OK. Kita tinggal tunggu pencarian otomatis sedang berjalan, teman-teman. Untuk pencarian kita tunggu sampai mencapai 100%, teman-teman. Kita lihat untuk channel digital, teman-teman, sudah dapat 26 channel. Sangat bagus sekali untuk penangkapan sinyal digitalnya. Dan yang analog sudah dapat 6 channel, teman-teman. Oh, yang digital sudah dapat 29 channel, teman-teman. Dan ini dia, teman-teman, untuk pencarian channel otomatisnya sudah selesai. Dan untuk cara melihat urutan channel yang sudah disekannya, teman-teman, kita tekan tombol tengah yang ada di bagian kursor. Kita tinggal pilih kursor bawah atau atas, teman-teman, untuk melihat channel yang akan kita tonton. Untuk kualitas siaran TV digitalnya sangat jernih, teman-teman. Sangat bagus, tidak ada jeda-jeda atau gangguan sama sekali. Dan ini dia, teman-teman, untuk channel analognya kita dapat 10 channel, teman-teman. Dan untuk kualitas gambarnya sangat bagus juga, teman-teman. Untuk dapat banyak tidaknya channel siaran TV digitalnya tergantung dari antena dan sinyal yang kuat di setiap daerah masing-masing, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa subscribe, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, ya, teman-teman.